warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten kreator Rudy Cobra Official. Nah oke teman-teman, jadi pada kesempatan di sore hari ini Rudy Cobra Official mendapatkan salah satu serahan dari warga, yaitu Kukang Jawa teman-teman. Nah oke, seperti apa Kukang Jawa itu? Maka simak video ini dari awal sampai akhir teman-teman ya, jangan di skip-skip. Nah untuk sekarang mungkin hanya sekedar memberikan sebuah dokumentasi saja. Nanti malam kita bakalan lepas liarkan. Jadi Rudy Cobra itu dapat serahan Kukang Jawa. Nah rencana Rudy Cobra juga bakalan langsung lepaskan ataupun lepas liarkan kembali, rilis kembali si Kukang Jawa ini. Nah untuk Kukang Jawa perlu kalian ketahui bahwa Kukang Jawa itu bukanlah hama teman-teman ya, bukan hama. Ingat, kukang bukanlah hama, melainkan kukang itu kan kukang kalau misalkan di alam liar itu pemakan serangga, pemakan getah-getah juga. Nah untuk buah-buahan mereka sangat jarang sekali untuk memakan buah-buahan, sangat jarang sekali. Mereka hanya mengambil pucuk-pucuk saja, mengambil getah-getah saja, dan juga serangga-serangga yang mungkin ada di area perkebunan. Nah perlu diketahui juga untuk kukang, mereka mencari tempat ataupun wilayah mereka untuk bertahan hidup atau mencari makanan, yaitu di kebun-kebun. Ingat, di kebun-kebun mereka hanya mencari getah dan juga serangga memang. Nah mungkin seperti apa sih Kukang Jawa? Nah, bisa kalian lihat di sini, coba kameranya cek. Nah jadi Kukang Jawa itu seperti ini teman-teman. Sebenarnya masih banyak juga ya kukang-kukang di Indonesia. Nah, contohnya seperti Kukang Jawa ini. Kukang Jawa dominan warnanya itu pirang seperti ini, agak keputih-putihan. Nah mukanya lihat, bisa kalian lihat mukanya tuh. Kalau siang itu mereka kurang ya, untuk penglihatannya mereka kurang. Jadi mengapa Rudy Cobra ingin melepas liarkan kembali si kukang ini? Karena kalau misalkan di siang hari mereka takutnya diketahui lagi oleh petani-petani di area perkebunan desa wilayah Kirapayung dan Man. Jadi kalau misalkan di malam hari mereka bakalan langsung beraktivitas mencari makanan, mencari minuman, dan mungkin mencari tempat untuk mereka bertahan hidup teman-teman. Lalu bisa kalian lihat lagi untuk kukang. Nah ingat teman-teman, ingat, kukang meskipun mukanya lucu ataupun ya mungkin postur tubuhnya lucu, ingat mereka memiliki racun yang sangat berbisa tinggi teman-teman. Apa sih penyebab dari bisa kukang ini? Penyebab dari kukang ini yang saya alami, saya pernah terkena gigitan kukang, yaitu bengkak teman-teman. Kalau saya pribadi merasakan bengkak saja di bagian jari tengah saya teman-teman. Ini besar sekali, kayak disengat tawon teman-teman. Dan ada juga kasus gigitan kukang sampai meninggal juga teman-teman. Nah, dari mana sih datangnya racun kukang ini? Racun kukang ini, mereka memiliki racun di bagian keteknya teman-teman. Kok bisa ya ada racun di bagian ketek, padahal mereka menggigit, ya kan? Nah, mereka cara memberikan racun ke ancaman mereka ataupun ya mungkin ancaman bagi mereka, mereka bakalan meringkuk teman-teman ya. Jadi mereka ngeringkuk dulu teman-teman ya, untuk menjilat si bagian keteknya. Nah mereka jilat, nah langsung mereka gigit ke tubuh-tubuh ancaman mereka, contohnya ya manusia yang mengganggu karena memang mungkin dikira lucu, dikira aman seperti kucing, ternyata mereka sangat mematikan teman-teman. Mereka sangat berjalan lambat teman-teman ya. Jadi dan juga ya, saya hampir lupa, dan juga teman-teman, kukang bukanlah hewan peliharaan. Ingat teman-teman, kukang bukanlah hewan peliharaan. Karena apa? Bukan karena hanya mereka itu dilindungi, melainkan mereka juga bahaya bagi pemelihara. Apa sih bahayanya? Ada virus-virusnya, ada juga mereka memiliki racun teman-teman. Bahaya terakhir, mereka dilindungi teman-teman. Mereka punya pasal, apabila kita pelihara hati-hati kena denda. Nah oke, mungkin segitu aja untuk informasi Rudy Cobra mengenai Kukang Jawa ini. Jadi Rudy Cobra dapat serahan
Kukang Jawa dari warga setempat Desa Kirapayung, Rudi juga bakalan lepas liarkan kembali kukang Jawa ini di area perkebunan, teman-teman. Dalam hitungan 1 sampai 3 ini langsung malam. 1 2 3. Nah, teman-teman, udah malam, alhamdulillah. Langit pun sudah mulai gelap. Kita cek nih kukangnya masih ada tuh, boleh dicium. Nah, lihat. Kukangnya masih ada, teman-teman. Oke, jangan dulu lepas di sini ya. Oke, teman-teman, jadi rencana Rudi Kobra itu bakal lepasin kukang ini gak jauh dari rumah, karena memang kalau misalkan lepas jauh itu transportasinya kurang memadai, teman-teman, untuk melakukan perjalanannya kurang memadai. Jadi kita cari yang tempat deket aja, teman-teman. Yang penting kukang aman, kukang bisa bertahan hidup, dan sumber makanan bagi kukang masih banyak. Nah, alhamdulillah di area sini masih banyak, karena memang di sini juga habitatnya kukang, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bergerak menuju lokasi pelepasan kukang ini, teman-teman. Oke, yuk, let's go, ikuti terus. Teman-teman, alhamdulillah udah nyampe. Aduh, cukup lumayan lelah juga, capek juga. Pastinya lumayan jauh dari jalan raya, dari juga perumahan, pemukiman. Ini di kebun-kebun, benar-benar kebun yang jauh dari perumahan. Nah, oke, teman-teman, kita lihat lagi kukangnya. Buah kukangnya itu masih ada. Ya, boleh di zoom kameramen tuh. Boleh diperdekat biar kelihatan. Kelihatan? Nah, teman-teman, jadi kukang itu hidup di pepohonan seperti ini tuh. Lihat ke atas tuh, ada pohon kelapa, ada pohon jengkol, ada juga gak tahu ini apa. Pokoknya ada kebun-kebun kopi juga, paprika, durian, wah banyak. Nah, di sini biasanya banyak serangga-serangga, teman-teman, pada hinggap. Nah, suaranya juga kedengaran tuh. Oke, kameramen sini. Tuh, lihat. Jadi kukangnya masih ada tuh ya, masih aman. Nah, oke, okay. Di shoot ya, bagian pelepasannya harus kelihatan. Saya panjatin ke pohon kelapa. Nah, coba dari sini nih. Kelihatan? Fokusnya ke kukangnya aja. Oke, okay, yuk lepas. Hei, lepas. Ayo lepas. Dia masih ketakutan, teman-teman ya, karena memang kukang ini kalau dikasih sinar itu mereka sangat susah untuk melihat sekitar, teman-teman. Oke, sebentar aku nyari dulu sesuatu. Nah, ini di sini ada kayu supaya dia keluar. Kelihatan? Mudah-mudahan sih manjat ya. Mudah-mudahan manjat. Tuh. Oke, saya nggak berani pegang. Saya beraninya pakai kayu. Oke, yuk. Nah, yuk bebas, 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 yuk, bebas, ayo. Keluar. Yuk, manjat. Ayo manjat. Sini. Hei, wah, malah ke hutan tuh. Udah mau manjat ya. Pengennya sih aku manjat ya. Kayaknya kelihatannya itu manjat, tapi yuk. Kita intip aja kemana perjalanannya. Tuh. Oh ya, ke bawah. Wih, kelihatan? Masih kelihatan di zoom? Nah, masih ada ya, kelihatan tuh.
coba dari bawah. Lihat kan? Pelepasan kukang Jawa mobil udah beres teman-teman. Oke, buat teman semua, thank you banget yang udah menonton dari awal sampai akhir. See you next time ya. See you next time. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nantikan video-video seru yang bakalan Rudy Cobra bikin teman-teman. Oke, see you dadah.